السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لقد قال العز الأكرم في كتابه الكريم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون الكرام، marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan kita harus berupaya agar jangan sampai mengakhiri hidup kita kecuali dalam keadaan berislam. Saat ini kita bisa menunaikan ibadah Jumat, alhamdulillah, amal wajib yang bersifat pekanan bagi muslim laki-laki. Marilah kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Yang sedang kesulitan, semoga diberi kelapangan. Yang sedang ditimpa kesedihan, semoga diberi kegembiraan. Yang sedang bermalas-malas, semoga diberi semangat bekerja. Yang ditimpa hutang, semoga bisa melunasi hutang-hutangnya. Ayol hadirun al-kiram, kita tentu menginginkan dalam segala hal untuk memperoleh hasil yang maksimum dalam bekerja atau dalam segala tindakan kita, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita harus memikir yang lebih utama, first thing first, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih panjang. Itulah kalau kita mengaku sebagai orang yang cerdik, orang yang pintar. Rasulullah dalam hadisnya pernah bersabda, Al-Kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pintar adalah orang yang melakukan perhitungan dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam perjuangannya untuk kegiatan, untuk masa-masa setelah kematian. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya semata, untuk mencari keduniaan semata. Seraya dengan itu dia hanya berharap-harap melamunkan akan mendapatkan balasan dari Allah. Mendengar hadis ini, Sayyidina Umar bin Khattab berkomentar, Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Hendaknya kalian semua lakukanlah perhitungan terhadap amal-amalmu sebelum dilakukan perhitungan hisab oleh Allah. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan bersiap-siaplah dengan berhiaskan amal soleh kita untuk menghadapi parade yang agung. Sayyidina Umar berkata, Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Semata-mata akan menjadi ringan nanti hisab di hari akhirat itu bagi orang yang sudah melakukan evaluasi setiap hari ketika kehidupannya di dunia.
setelah kita menghitung-hitung sendiri, melakukan hisab sendiri, kita tentu akan merasa kekurangan amal soleh kita. Kita memerlukan mesin untuk produksi amal soleh bagi kita sendiri. Selaras dengan itu, kita harus tetap berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, adakah mesin produksi amal soleh yang akan menggenerate amal-amal soleh kita tanpa setahu kita? Ada jawabannya. Syariah Islam sudah menyediakan model-modelnya yang applicable untuk kehidupan dunia sekaligus menumpuk tabungan-tabungan amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah harta, baik yang tangible maupun yang intangible. Misalnya, sedekah, infak, hadiah, wakaf, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu adalah merupakan mesin-mesin produksi amal soleh kita yang bisa kita tunggu-tunggu, yang bisa kita harapkan untuk menemani kita nanti. Selama ketika kita beramal dengan ibadah harta itu, kita laksanakan dengan ikhlas, tanpa riya, tanpa tujuan untuk pencitraan, tujuannya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan suatu cerita, yaitu ketika ada seorang pemuda sedang berada di suatu padang yang luas, lagi tandus, ia mendengar ada suara di atas awan. Suara itu berbunyi, "Airilah kebun si fulan." Kemudian awan yang menggelantung di langit bergerak dan berbelok, kemudian turun menjadi air hujan yang menghujani batu besar. Ternyata di batu besar itu sudah ada reservoir dan ada saluran air. Seluruh airnya ditampung di reservoir tersebut dan dialirkan melalui salurannya. Sang pemuda kemudian mengikuti aliran air tersebut, dan di perjalanannya ia jumpa dengan seorang petani yang sedang mengarahkan air dengan skopnya untuk mengairi kebunnya. Sang pemuda bertanya, "Wahai Pak Tani, siapakah Anda?" Petani kemudian menjawab, "Nama saya Fulan." Persis seperti yang didengar oleh pemuda tersebut, suara di atas awan. Kemudian petani balik bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa bertanya tentang namaku?" Sang pemuda menjawab, "Sungguh, saya telah mendengar suara di atas awan menyebut suatu nama sebagai yang berhak untuk memiliki air tersebut. Airilah kebun si Fulan." Dan ternyata Fulan itu adalah Anda. "Apakah yang Anda lakukan dengan pertanian kebunmu ini?" Sang petani menjawab, "Bila kamu bertanya, maka izinkan saya menjawabnya dengan lengkap. Saya selalu menghitung-hitung hasil pertanianku. Kemudian hasilnya saya bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya yang lain untuk kebutuhan saya dan keluarga, dan sepertiga sisanya untuk modal kerja berikutnya." Dalam surah Saba ayat 39, Allah berfirman, "Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih." Katakanlah, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya. Wa yaqdirulah." Dan Allah juga menyempitkan harta kepada siapa yang dikehendaki. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Seberapapun harta yang engkau infakkan, Allah lah yang akan menggantinya. Dialah zat yang maha pemberi rizki. Ayol hadirinul akiram, kita sudah paham bahwa Rasulullah bersabda, bila seseorang meninggal, maka berhentilah seluruh amalnya, baik amal solehnya maupun amal jahatnya. Tentunya kita mengharapkan amal soleh yang akan menemani kita nanti, yaitu kecuali
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Apakah sedekah jariah itu? Kita semua sudah paham bahwa sedekah jariah itu adalah wakaf. Wakaf bisa berbentuk macam-macam. Wakaf adalah ibadah harta yang unik. Rasulullah sudah memaparkan aturan-aturannya ketika beliau hidup. Benar-benar unik karena Rasulullah lah yang mengawali program wakaf itu. Wakaf bisa untuk umum dan bisa untuk keluarga. Wakaf yang biasa untuk umum biasanya disebut wakaf khairi. Dan wakaf juga bisa untuk wakaf keluarga. Biasa disebut wakaf ahli atau wakaf dzurri. Termasuk wakaf umum adalah wakaf untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Termasuk juga selain wakaf untuk kegiatan keagamaan, wakaf-wakaf yang dinikmati secara umum. Harta yang diwakafkan harus yang bersifat long life. Dan harta wakaf itu harus terus dikembangkan oleh si wakif, orang yang berwakaf. Kalau orang yang berwakaf tidak mampu untuk mengembangkan, dia bisa menyerahkannya kepada nazir. Kemudian peruntukannya adalah sesuai yang diakadkan ketika akad wakaf itu sendiri. Kalau wakafnya tujuannya untuk umum, maka itu adalah wakaf khairi. Tapi kalau wakaf untuk keluarga, biasa disebut wakaf ahli. Contoh wakaf untuk umum, yaitu ketika Rasulullah SAW baru berhijrah ke Madinah, ternyata di sana kesulitan air minum. Air yang ada banyak yang asin. Namun ada sumber air minum di Bani Hifar yang airnya segar. Namun harus membeli dengan ke sumur Hifar itu yang harganya biasanya harga satu mud, yaitu harga satu mud yang volumenya untuk satu kirbah. Satu kirbah adalah ukuran untuk wadah yang biasanya untuk mengangkut air. Kemudian Rasulullah SAW menawar kepada pemilik sumur rumah tersebut, "Juallah sumur itu kepadaku dengan imbalan sumber air minum dari surga nanti." Namun orang yang mempunyai sumur tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini bukan milikku. Keluargaku tidak mempunyai apa-apa dan ini merupakan satu-satunya penghasilan untuk keluargaku." Ternyata berita ini didengar oleh Sayyidina Utsman, yaitu sahabat yang kaya. Kemudian dia segera membelinya dengan harga 35 ribu dirham. Saat itu Sayyidina Utsman bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kalau ada orang yang membeli yang lain mendapatkan janji engkau juga ya Allah, ya Rasulullah, bahwa akan mendapatkan pahala di surga?" "Oh ya, siapa saja yang membelinya dan diwakafkan untuk kaum muslimin, maka akan mendapatkan pahala dari surga. Pahala di surga nanti." Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah membelinya dan aku wakafkan untuk kepentingan umum." Kalau kita hitung, 35 ribu dirham, kalau sekarang 1 dirham itu 60 ribu, sesuai dengan perhitungan di Antam, maka kita bisa hitung wakaf sekaligus yang dibeli oleh, dikeluarkan oleh Utsman bin Affan adalah 2,1 miliar saat itu. Ayol hadirun al-kiram, itu contoh wakaf untuk umum. Namun, dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam awal Juz 4, Surah Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu cintai, seberapapun banyaknya, maka Allah Maha mengetahui dan mencatatnya. Mendengar ayat Al-Quran ini, ada seorang kaya yang kaya raya di Madinah.
yaitu di kalangan Ansor namanya Abu Talha. Abu Talha mempunyai kebun, di dalamnya ada air, sumber airnya di dekat Masjid Nabawi waktu itu. Mungkin kalau sekarang sudah di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Abu Talha menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kebun saya yang berisi kurma dan di situ ada sumber air minum yang Anda juga sering masuk untuk minum di situ, aku sedekahkan untuk kaum muslimin. Aku serahkan kepada engkau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah langsung menerima. Setelah Rasulullah menerima, kemudian Rasulullah menyatakan bahwa, "Wahai Abu Talha, aku peruntukkan wakaf ini untuk keluargamu." Dan berikutnya, hasil kebun di Biruha itu, di depan Masjid Haram Nabawi, itu diperuntukkan untuk keluarga Abu Talha sendiri dan semisannya dan saudara-saudara sepupunya. Harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan harus dikelola dengan baik supaya bisa going concern seumur-umur dan memberikan pahala kepada wakif seumur-umur walaupun dia sudah meninggal. Barakallahu li wa lakum wa yassara lana al khaira aina kunna innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illa huwa ilahil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khulafaihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Dalam surah Yasin Allah telah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. "Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum," dan kamilah yang mencatat apa yang diamalkan dan bekas-bekas perbuatan amal solehnya maupun perbuatan-perbuatan yang lain ketika dia masih hidup. Ayat ini difahami oleh para ulama, asar itu merupakan salah satunya adalah wakaf yang telah diwakafkan selama hidup seseorang. Dan yang itu nanti akan menjadi mesin produksi amal soleh bagi si wakifnya. Contoh wakaf produktif sudah banyak. Yang paling terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah adanya rumah Aceh, Baitul Asyi, yang terletak di sekitar Masjidil Haram. Bahkan sekarang ada rumah hotel besar yang termasuk kawasan Masjid Nabawi, Masjid Makki. Kita tahu, wakaf itu diwakafkan oleh Saudagar Aceh dan ulama Aceh kira-kira 200 tahun yang lalu. Dan sekarang itu bisa memberi hasil minimum sekitar 15 miliar per tahun. Sesuai dengan akadnya 200 tahun yang lalu, bahwa akadnya itu diperuntukkan untuk jamaah haji dari Aceh. Kalau dari jamaah haji Aceh sudah tidak ada, maka akan diberikan kepada jamaah haji dari yang dekat-dekat sekitar Aceh termasuk Indonesia seluruhnya. Dan ini contoh konkret betapa sudah 200 tahun yang lalu seorang sedekah yang mewakafkan masih mendapatkan hasil dari mesin produksi amal solehnya itu. Contoh yang lain adalah rumah sakit Bimarstan yang telah mengabdi kepada masyarakat, yang telah memberi pelayanan kepada masyarakat selama 800 tahun, yang dibangun pada zaman 900 tahun yang lalu. Kapasitasnya sejak itu sudah ada 1.300 bed. Rumah sakit tersebut ada di Damaskus. Pada awal abad ke-20 dinyatakan berhenti
karena waktu itu Khilafah Utsmaniyah membangun rumah sakit yang lebih baru, yang lebih lengkap, hasil daripada rumah sakit Bimarstan itu. Dan berikutnya rumah sakit Bimarstan berhenti produksi, berhenti sebagai rumah sakit, dan digunakan sebagai museum rumah sakit, rumah sakit, museum kedokteran dan perobatan, dan juga museum sains. Kita tahu, tokoh-tokoh dokter yang terkenal banyak lahir dari situ. Ahli obat banyak lahir dari situ. Salah satunya adalah Ibnu Sina. Kita harap tahu bahwa harta wakaf itu milik Allah. Berarti kalau sudah diwakafkan, maka keluar dari harta milik orang itu. Sehingga orang itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat lagi. Karena sudah menjadi milik Allah. Namun, harta wakaf wajib dikembangkan oleh nazirnya. Yang ditunjuk oleh si wakif. Kemudian, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh jual, tentu tidak boleh diwariskan. Itulah contoh supaya kita mempunyai mesin produksi amal soleh. Kalau kita sudah meninggal, amal soleh kita tetap akan jalan selanjutnya. Ibadallah, innallaha malaikatuhu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'awat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana Rabbana. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami paparan fitnah orang-orang yang kafir. Ampunilah ya Allah kami, dosa-dosa kami. Engkaulah ya Allah, zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin. Alladzina yasuddunana an siratikal mustaqim. Rabbana ufil lana wali walidina walil mu'minina yawma yakumul hisab. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirlana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftun wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tughzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman walhiq lana bis-solihin walhiqna bis-solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ma'al ladzina an'amta 'alaihim min ibadikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.